Coba cari barang mudi lagi, Mas Bro. Sudah lama nggak pernah ke spot sini. Mudah-mudahan ada yang mau makan, tapi airnya seperti ini. Kayak susu. Ada yang mau makan apa enggak ini? Yorane terasa rene bekasnya. Bro, ini goyangannya bara pora. Urong. Kok ini gini sumumen? Selak mati tak apa sekunggu. Umpan andalan, tak wes. Pakane gudi babon.
pindah di atas mas bro, di bawah ndak mau makan sampai airnya pasang pol. Susah sekali di bawah, airnya terlalu keruh. Ini saya pindah di atas, ini juga pasang surut tapi ndak terlalu besar pasangnya. Kalau sampai sini, kalau di dekat muara sana pasangnya besar sekali, baru air posisi keruh sekali. Mudah-mudahan ada yang mau makan lah di sinilah. Wah, bekas buayanya besar-besar lagi. Mudah-mudahan ada yang makan. Soalnya ada bekas buaya. Tadi ada barramundi mendekat di umpan saya. Wah, asem. Pas saya berdiri langsung dia lari ke tengah lagi. Wah, mudah-mudahan mau mendekat lagi. Mudah-mudahan mau makan ini umpan. Asem, kelurutannya retuk gede. Pas nyedek nih umpan kue. Nyapa mau datang ngadek. Mudah-mudahan mau mendekat lagi. Duh, mumpul orang mangan pancing. Wah, asem. Neng barai kurang ajar iki, mumpul orang pancing. Mumpul orang mangan pancing. Padahal aku wis ngerti lho. Ana gurutane mandek ning pancing tak anteni malah mumpul tok orang mangan pancing iku ampret tenan iki. Setrek mas bro, jangan pancing. Mangan pancing tiba Ah, saya sudah yakin karena tadi saya habis melihat buaya di bawah situ. Dalam hatiku pasti ini dapat barramundi. Ternyata betul mas bro, di sana tadi buayanya naik ke atas. Hihi, walaupun paling ini berapa kilo ini? 3 kilo paling. Ya, gak masalah lah. Yang penting dapat strike mas bro. Sudah sekian lama kamu nggak pernah nongol, di mana kamu? Hihi, lumayan lah. Cihui, nah, tadi saya lihat buaya di sana naik ke atas. Aih, bertanda ini mau naik enggak lama ini, ternyata betul. Saya lihat dari situ ada apa? Kayak ikan barramundi naik. Wah, enggak lama langsung dimakan di sini. Tapi itu tadi nyelip di situ PE-nya, makanya enggak kelihatan loncatnya di sebelah sini. Ini juga enggak goyang sama sekali loh. Padahal dimakan. Hihi. Ini dia mas bro, barramundinya lumayan lah, paling sekitar 3 kiloan ini, enggak besar kok. Enggak apa-apa lah, daripada enggak ada sama sekali. Wah, berarti ini sudah mulai makan. Tadi ada 2 ekor loh, yang pertama yang di sini sudah di bawah pancingku tapi enggak mau makan nih. Asem, pas saya berdiri langsung lari, siup, melesat. Tadi habis lihat buaya. Aih, dalam hati pasti ini enggak lama kasih naik. Ternyata dari bawah ada kelihatan itu. Dia kalau larikan di permukaan, suut,
menuju dipancing, enggak lama langsung loncat. Enak sekali loh kalau ada bocahnya loh. Mantap lah. Lumayan gede loh, meneng-meneng loh. Gitu. Ketoke cilik tapi lumayan gede kok. Ning bare. Duh. Ngece kowe. Lumayan gede kok, cangkeme sombo lho.